Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan dan kawinkan saudara Muhammad Adam bin Abdurrahman dengan saudari Kania Raharjo binti Roy Raharjo. Dengan mas kawinnya seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Kania binti Roy Raharjo dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Gimana saudara-saudara? Sah? Mau buang sampah sembarangan atau enggak? Suka-suka gua. Lagi pula kan itu udah tanggung jawab lu sebagai tukang sapu. Bersihin lah. Jangan ngeluh aja lu. Saya enggak ngeluh, Mas. Cuma ngasih tahu. Masih nyaut aja lu ya. Dasar tua bangka. Astagfirullahaladzim. Woi! Hah? Lu jangan kasar sama orang tua. Punya otak gak sih? Apaan lu? Kenapa lu? Hah? Lu kenapa? Hah? Nok! Wah, sembarangan lu emang gak punya otak, temen gue lu pukul. Benar, cantik-cantik tapi gelap juga. Awas! Lo pikir kalau gue cewek gue gak berani sih lawan gue? Dasar lu penakut! No, lu gak apa-apa?
Gak apa-apa, Run. Ya udah. Iya. Pak. Bapak gak kenapa-napa kan? Gak apa-apa. Ah, sudah masuk atau duhur. Ayo kita salat. Ada masjid dekat sini. Ya Allah sudah menunggu kita untuk bersujud. Ayo. Iya, Pak. Sajadah, sajadah, Mas, Mas. Sajadah, Mas, nih. Dek, sajadahnya, Dek. Bagus-bagus nih, tuh. Iya, Pak. Warna-warni, Dek. Wah, itu bagus, Dek. Nih. Ini harganya berapa, Bang? Yang ini tuh, yang Mekah ya. Tuh, Mekah ini 100 ribu. 100 ribu, Bang? Iya, 100 ribu nih, pegang nih. 100 ribu tuh. Mahal ya, Bang? Jadi? Udah deh, Bang. Hah? Udah buka-buka, nggak jadi beli. Gimana sih? Jadi nggak beli ini? Woi, 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 Bang. Kenapa pakai marah-marahin anak kecil? Ini, Mak, liatin. Nggak jadi beli, coba udah dibuka, udah begini, udah berantakan. Masa nggak jadi dibeli? Kok gimana-gimana itu hak dia. Pembeli adalah raja. Jangan diomel-omelin. Mau jadi, mau kagak, nggak ada urusannya. Masya Allah, dia itu anak kecil. Yaudah, yaudah. Wah, well. Ya, buar, buar, buar. Kalau mau beli, buar. Namanya lu siapa? Alif, Bu. Alif. Nyok, ikut gue, Nyok. Nyok, Nyok. Nyok, sini, sini. Yo sajadah, sajadah, mau beli aja, mau beli aja. Maaf, saya beli. Beli nggak deh? Sajadah, sajadah, yo, yo, sajadah, yo. Banyak juga duit kakak ipar gue. Ambil aja kali ya. Heh, balikin duit gue. Apa-apaan ini duit balik. Gue? Ini duit gue. Ini nggak duit. Lah mana gue tahu? Balikin! Apaan sih lu? Ah. Nyolong. Apa lagi sih mas ini? Hah? Adek kamu nih. Nyolong duit aku. Dan ini udah yang ketiga kalinya. Bisa gak ajarin adeknya untuk jadi orang bener? Jangan jadi pengangguran sama pemalas. Jalannya. Alif kayak tidak tahu aja. Kakek kan biasa memang sholat dengan sajadah terbalik seperti ini. Kakek sebenarnya malu ya? Malu? Malu bagaimana, Alif? Kalau sirinya jelek, ntar sholatnya dicuekin sama Allah. Alif, Alif. Cucu satu-satunya kakek. Yang penting kesungguhan niat kita dalam melaksanakan ibadah. Itulah yang Allah lihat, bukan pada sajadah ini. Iya sih, Kek. Aku harus bisa membelikan kakek sajadah baru yang lebih bagus. Meskipun kakek tetap memakainya terbalik. Cuma dapat begini? Kamu dari pagi sampai malam, Mas? Gimana sih, Mas? Ini duit cukup buat apa beli tuh tempe? Penumpang lagi sepi, Res. Harusnya kamu tuh bersyukur aku pulang bawa duit buat kebutuhan sehari-hari. Rezeki gak akan berkurang kalau kita ikhlas nerimanya. Ada. Omongan kamu itu semuanya busuk semua. Gak masuk di akal deh pokoknya. Aku gak mau ya, hidup aku tuh terus. Aku gak mau, Mas. Duit gak dibawa mati, Res. Duit itu sumber kebahagiaan. Ya, nih ambil gak butuh duit balik angkat lo. Os, os. Sadaqallahul Azim. Tas sholat. Ya. Kenapa? Kita orang suruhan bule lah. Sekarang juga kosongin rumah ini. Saya kan sudah janji mau bayar sewa rumah ini. Ah, dari kemarin janji-janji aja bisanya. Ya, nanti saya bicara sama Bu Lela. Percuma, Pak Somad. Ibu udah gak mau tahu. Sekarang juga, kosongin tempat ini. Karena mulai besok, rumah ini udah ada yang isi. Tahu?
Temu kemana, kek? Ya, Ali. Sabar ya. Ini semua ujian dari Allah. Tapi kita nggak boleh mengeluh. Makin berat ujian, kita harus makin tegar. Dan percayalah, selalu ada jalan keluar. Ya, kek. Ya, kita ke masjid ya. Ya, ya, kek. Ayo. Astagfirullahaladzim. Kakek, tolong. Kakek bangun, kek. Kenapa, dek?